BTPN Syariah berkolaborasi dengan DT Peduli Jambi salurkan paket sembako dan santunan ke yatim dan duafa. Bank Tabungan Pensiunan Negara BTPN Syariah Cabang Jambi bekerja sama dengan Darut Tauhid Peduli Jambi menyalurkan 30 paket sembako dan santunan kepada yatim dan duafa di Kota Jambi, Selasa, 2 April 2024. Kepala Pelaksana Program DT Peduli Jambi Ahmad Yulis menuturkan, bantuan paket sembako ini rutin setiap tahunnya bersama BTPN di bulan Ramadan. Adapun paket sembako ini berisi beberapa kebutuhan pokok seperti minyak, beras, gula, tepung, dan lain sebagainya. Sementara itu, Senior Business Manager BTPN Syariah Cabang Jambi, Yulia Puspitasari, mengutarakan rasa syukurnya karena dapat melaksanakan kegiatan ini, serta acara berjalan lancar. Dalam kesempatan ini, dilakukan penyaluran sebanyak 30 paket bingkisan untuk anak yatim dan duafa yang disalurkan bersama-sama DT Peduli. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah dilaksanakan pemberian paket santunan kepada yatim dan duafa oleh BTPN Syariah bekerjasama dengan DT Peduli yang dilakukan pada hari ini tanggal 2 April 2024 bertepatan dengan hari Selasa 22 Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah berjalan lancar. Sebanyak 30 paket sudah kita berikan kepada anak yatim dan duafa. Insya Allah untuk kedepannya BTPN Syariah akan bekerja sama lagi dengan DT Peduli. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.